kacau dia. Kau cakap macam tu. Aku sekarang kau cakap aku ada kejap okey. Aku ada cakap tak perkataan tu? Tak. Masuk. Aku tanya kau satu word saja, okey? You just answer me one word only. Eh, kau cakap fitnah tadi. Sekarang ni kau jawab. Aku tanya suruh dia jawab. Kamu jawab. Dia jawab. Apa dia cakap? Panggil dia. Dengan penjelasan dia. Aku cuba tanya satu ayat dia. Dia cakap lain. Dia cakap lain. Kau boleh rakam. Tadi pun kau cakap banyak-banyak. Saya tak ada gambar lah. Aku akan ambil video. Aku tunjuk. Nak tunjuk ambil video pun apa. Nanti kau tahu belakang aku siapa. Kau orang pegang jawatan kat sini. Kau orang anggap orang yang datang minta sedekah. Kau anggap macam tu. Kau pandang rendah. Kau tak tahu background orang. Kau pandang baju kau orang je. Kau panggil dia. Kau panggil dia. Aku nak dengar satu perkataan. Okay, ada aku penjelasan. Cakap ataupun tidak? Okay. Biar dia bagi penjelasan. Untuk apa je rakam? Nanti kau tahu aku siapa. Panggil dia dulu. Tak boleh rakam kalau dia nak cakap macam tu. Dia dah buat fitnah. Sekarang ni kau faham tak? Dia bercakap benda yang aku tak sebut pun. Jadi dia mengada-adakan cerita. Sekarang pengakuan jelas. Minta dia mengaku sekarang. Aku masuk baik-baik, aku nak bantu orang, nak tanya. Apa pula dia cakap? Aku cakap, apa aku masuk orang kacau dia? Ada aku sebut benda macam tu ke? Tu dia boleh. Ada aku sebut ke? Dia sendiri sebut bukan-bukan. Eh, korang jangan ingat kerja kat Jabatan Kerajaan Agama, korang dah cukup besar pakai baju macam ni. Yang datang semua pelekeh. Saya pun susah lah, orang susah lah. Jangan pandang hina orang. Saya pun susah kerja sini, bang. Yang datang sini pun kalau boleh tak mau datang tau. Tak mau datang kalau boleh. Saya pun ramai, bang. Jadi sabar. Tak, panggil dia. Suruh dia mengaku. Dia cakap, tapi jangan dekat. Sebab tak boleh, nanti viral sekarang bawah. Masalah abang tadi nanti. Masalah aku apa? Masalah abang nanti abang kena panggil polis. Sebab dia boleh jadi pergi. Aku sendiri akan pergi buat report. Benda lagi besar. Biarkan. Dia buat fitnah. Sekarang ni pegawai agama zakat. Dia pegawai agama tau. Apasal dia buat fitnah? Aku tak sebut benda-benda yang dia cakap tu. Tapi dia cakap, aku masuk-masuk aku cakap macam tu. Bila masa aku sebut? Yang ni lagi seorang ni. Dia cakap apa? Oh, aku duduk macam gangster. Duduk silang kaki macam gangster ke? Silang kaki duduk macam gangster ke? Pada engkau. Sebab engkau orang, pada engkau orang Jabatan Agama, penampilan kena kemas, kena image, duduk kena bersila lah. Betul eh? Duduk kena bersila, tangan mesti nak macam apa, macam nak minta derma. Eh? Mesti nak apa, hamba-hambakan diri eh? Dia tak kata hamba-hambakan diri. Itulah. Maksud kau itulah dia. Nanti dia cek dia minta. Sama.